Iya, di sekolah kau dia. Nah, ini kita sudah sampai di tuk-tuk. Jadi dokter, kau mau jadi dokter kan? Nggak habis dari tuk-tuk, kita nanti ke Tomok. Ini apa lagi ajaibannya? Oh, tuk-tuk ini penginapan aja, Bang, ya? Ah, tuk-tuk ini katanya penginapan aja. Mobil masuk, Bang, ya? Bang, itu mobilnya masuk dari mana? Dari yang tadi, Bang, ya? Pelabuhannya di? Haji Bata tadi, Borok. Kok kemari? Di sini turun mobilnya? Oh, berarti dari sana sini, Bang? Berarti tuk-tuk ini penginapan aja ya? Jadi, kok geger kali orang kemari? Woi, foto dulu. Nah, ini tuk-tuk ini. Rupanya mobil boleh masuk juga. Woi, coy, cantik kali penginapan. Pakai ferry yang tadi. Penginapan cuma 20.000 satu malam, enggak ada kasur sama bantal. Ah, 20.000 satu malam, enggak ada kasur sama bantal katanya. Mana? Ya di situ lah kau lompat dek, lompat dek. Ah, itu ada cek cantik. Kiku. Ah, nampak dia. Kan gitu. Yuk, ah itu ada rame-rame anak-anak. Kayaknya dari sekolah. Nah, kebetulan ini hari Minggu, hari libur. Jadi orang pada rekreasi. Nah, kita ndarat dulu ya. Nanti habis ini kita mau pergi ke tuk-tuk. Ke Tomok. Ah, ini adik saya. Nah, dia katanya pengen kali masuk direkam. Nah, yang ini kru-kru kapalnya. Sama yang itu anak-anak ngamen tadi. Yuk, kita singgah. Turun dulu ya. Nah, kita sudah mendarat. Inilah kapal kita tadi. Dan rata-rata memang kapal penyeberangan di Danau Toba ya kayak gini. Kayak padi ya, padi kemarin kesini naik kayak gini juga. Nah, lihat itu airnya di bawah itu, jernih. Tembus sampai ke bawah itu. Wah, jernih. Subhanallah. Nah, kita tadi dari sana. Dari sudut sana. Hampir setengah jam perjalanan sampai kesini. Nah, itu juga kapal penyeberangan, tapi orang lain yang pakai. Yuk, dari sana tadi. Dan kita naik dulu. Jalan kita yuk. Habis ini sigale-gale kita, Bang? Iya. Oh, oke, okay, Bang. Ah, habis ini katanya kita sigale-gale. Nah, ini kolam pancing. Nah, naik kita ya. Ini anak-anak sini, anak-anak yang tinggal di tuk-tuk. Nah, nanti sambung ya, naik dulu. Inilah dia pintu masuknya ke dalam. Nah, itu pembuatan perahu, perahu yang masih baru dibuat. Itu dia. Nah, ini penginapannya. Ini ditutup. Nah, ini tempat wisatanya, tempat belanjanya. Yang ini untuk hotel ditutup. Nah, itu tutup Pulau Samosir. Nah, ini kita naik. Wah, rupanya cuman gini-gini aja. Bikin capek katanya. Ah, itu rame-rame orang di belakang itu. Mana klan? Angkat tangan. Iya, inilah rombongan kami. Dua panja itu isinya tuh. Sayang kali enggak bawa mobilnya. Mobil diparkir di seberang tadi. Jadinya kita jalan kaki. Ya.
Nah, mantap. Nampak bangunan khas orang Batak. Ini di tuk-tuk. Tuk-tuk namanya, tuk-tuk. Kampungan. Kampungan. Naik kita apa? Pandang cuma bisa dari sinilah. Nah, banyak orang-orang. Iya, itu dia laut tadi, danau, laut pula danau. Ya, tuk-tuk sampai sini aja lah dulu ya. Gak ada yang menarik katanya, cuman tuk-tuk ini terkenal penginapan, penginapan yang lumayan bagus kalau di Danau Toba. Ah, ini dia peta. Ini peta, kalau Dora bilang ini peta. Aku butuh peta, ini dia. Perhatikan, ting. Tuk-tuk sampai di sini ya.